meneladani apa yang dilakukan oleh para tokoh pers Indonesia. Salah satu yang bisa kita teladani itu adalah kecintaan beliau terhadap tanah air. Di nasionalismenya itu sangat tinggi. Jadi, kenapa ini kami tekankan? Karena saat-saat ini, akhir-akhir ini, di kalangan wartawan itu, kecintaan terhadap bangsa dan negara itu agak terdegradasi, agak luntur gitu. Jadi sebenarnya saya berharap habis reformasi 98 itu, saya berharap kebebasan itu untuk rakyat. Jadi kepentingan rakyat itu yang harus didahulukan, kepentingan bangsa dan negara didahulukan. Tetapi apa yang kami harapkan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kami dan juga harapan masyarakat. Ini kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan politik itu yang didahulukan. Sementara kepentingan masyarakat itu tidak mendapatkan porsi yang semestinya. Jadi saya berharap teman-teman yang sudah terseret ke ideologi kapitalis, ideologi modern, ayolah kita kembali ke ideologi kita. Kok sepertinya kita tidak punya ideologi? Kita punya ideologi Pancasila. Yo Allah, sebagai wartawan ya kita harus paham pada pas Pancasila. Apa itu Pancasila? Itu pers yang menghargai perbedaan, mendorong masyarakat untuk suka kalau menolak, terus kemudian menjaga persatuan, terus kemudian mendorong masyarakat untuk mengutamakan musyawarah mufakat, dan saya harapkan wartawan itu berlaku jujur dan adil. Bisa begitu.